Tadi Simon, namun kapan itu tentunya ada tata cara atau prosedur yang dilalui. Kita baru keluar dua nama, yaitu pelatih Korea dan satu lagi Bruce Miller. Tapi ada nama-nama lain yang akan masuk ke kami dan ke tim untuk kita bisa lihat. Nanti mereka hanya baru bisa itu kira-kira akhir bulan November, karena mereka terikat juga pekerjaan yang sedang ada dia lakukan. Sehingga mohon bersabar, meskipun Simon cara keputusan sudah diganti, tentunya tidak bisa serta merta. Kita menunggu itu, ada administrasi yang harus dilalui. Kemudian kita juga nanti akan meminta masukan dari pelatih nasional. Nah, di mana mereka yang sudah masuk namanya, yaitu satu dari pelatih Korea dan Mila, itu akan melakukan assessment lah. Kalau tidak salah, mungkin namanya adalah paparan pola dia untuk melatih tim kita. Sehingga nantinya akan menjadi mengerucut satu nama. Itu namanya pelatih, jadi teman-teman para bersabar, bukan kita langsung ganti, besok di Malaysia sudah bukan dia, bukan. Karena tidak ada pelatih lain. Sehingga nanti mungkin setelah calon pelatih yang kedua atau tambahan mungkin yang ada pelatih lain, itu baru kita akan ganti secara konkretnya ya. Kemudian hal lain adalah berkaitan dengan VAR ya. Dengan VAR itu.